Cici tahu gak tanggal 21 itu hari apa? Apa ya? Hayu tahu gak? Hari Kartini. Betul. Nah, Koko punya pantun nih, dengerin ya. Pagi menghilang, sore datang. Sebagai petanda gantinya hari. Cakep. Habis gelap terbit terang dengan datangnya ibu kayak ini. Cakep. Wah, aku hebat. Cici suka nih caranya. Di pantai ada pohon kelapa. Si wow, tapi kayak. Cakep. Sehat ini para kita. Dan saya takkan terlupakan. Cakep, wah Cici hebat. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan semangat belajar Ibu Kartini. Selamat Hari Kartini. Peringati Hari Kartini, kita memperbalas pantun nih. Asik. Melihat bintang di angkasa terlihat terang saat tidak hujan. Cakep. Ibu Kartini pejuang bangsa, tidak boleh kita lupakan. Iya. Lanjut. Di sawah ada petani, datang pagi pulang petang. Cakep. Aku bangga pada Ibu Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Iya. Oke, dilanjut ya. Cari serangga di siang hari. Melanda bawa belalang. Asik. Kami bangga dengan Ibu Kartini. Jasanya selalu berkenang. Hari Kartini, kita mau berbalas pantun nih. Di pantai ada pohon kelapa, di laut ada ikan. R.A. Kartini, pahlawan kita, jasanya takkan terlupakan. Ada orang namanya Rini, temannya namanya Sarah. Kalau kamu ingin seperti R.A. Kartini, jangan pernah pantang menyerah. Guruku namanya Misuli, dia memasak ikan. Kami bangga dengan Kartini, jasanya nggak akan terlupakan. Selamat Hari Kartini.